Halo semua, selamat datang di channel Rumah Unik Epinidit House. Yang baru mampir, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah, di video kali ini saya akan nge-review mengenai ini adalah alat untuk pengeriting yang otomatis. Jadi udah ada tombol untuk kanan kirinya, akan muter otomatis, kita nggak perlu ngegulung. Yang mau lihat seperti apa? Yuk ditonton sampai habis ya. Oke, jadi sebelum kita nyobain ini alatnya seperti ini, sekarang kita lihat dulu ya gimana alat ini dan apa aja spesifikasinya dari dekat. Ini dia penampakan boxnya, ini masih di dalam box. Ini isinya seperti ini ya, ada smart magic hand. Ini bagian bawahnya kosong, sampingnya juga kosong. Dan ini juga seperti magic gold magic curling iron. Sekarang kita langsung coba buka aja isi dusnya, oke? Nah, ini dia isinya. Yang pertama ada buku petunjuk. Kita lihat isinya sekilas ya. Oh, ini adalah cara pemakaiannya. Ini ada tombol kanan otomatis. Produk detailnya. Ini ukurannya juga udah lengkap. Nih, seperti ini ya. Beratnya juga cuma 300 gram. Ini wattnya hanya 45 watt. Ini juga ada mengenai petunjuk pemakaian dan penjagaan untuk perawatannya. Ini juga udah lengkap banget untuk petunjuknya. Ini kartu garansinya masih seperti ini. Nah, ini caranya kita bisa pakai menggunakan tangan, kemudian otomatis, atau ini ketika kita sedang diproses catok keriting. Sekarang kita lihat lagi isinya. Ini catokannya, kemudian ini dapat jepitnya 2 charger. Oke, habis. Ini bubble wrapnya aja masih ada nih chargernya. Dan ini dia alatnya nih, ini alatnya, tombol on off nya ada di sini. Kemudian ini yang untuk memutar ke kanan dan ke kirinya. Ini ukurannya segini. Atasnya hanya seperti ini aja. Nanti rambut itu akan masuk dari dalam sini ya, dari dalam sini semua. Kemudian kita langsung putar. Ininya dari keramik, ininya plastik. Panjang kabelnya segini, lumayan. Karena dan ini warnanya juga cute. Tapi lebih cute yang ini ya. Oke, sekarang kita langsung mau coba aja ya pakai alat ini. Ini sekarang kita langsung coba aja, kita colokin dulu di listriknya. Ini saya udah siapin nih di sebelah saya di bawah, jadi supaya jarak kabelnya juga masih cukup. Ini saya colokin dulu ya, kemudian saya on nih. Jadi lampunya udah berkedip-kedip seperti ini. Ini enaknya. Jadi kalau beli catokan untuk keriting tuh sebaiknya cari yang bisa seperti ini deh. Karena kan kita ada yang kayak gini ngegulung-gulung. Itu kalau pakai catokan yang biasa, saya tuh pernah keribetan karena saat itu cuma ada catokan biasa dan lagi kepepet perlu ke pesta, akhirnya ngegulung kabelnya muter, rapiin dulu, nyatok lagi, keriting lagi. Oke, sembari nunggu bentar kita mau lihat. Nah, jadi ini juga ada nih penjepitnya. Nih jepitnya kan biasanya kalau kita sudah ini kan tadi saya udah nyoba ini di alat catok lainnya, review alat catok lainnya nanti bisa dilihat di card atau di playlist mengenai alat kesehatan untuk kecantikan. Jadi ini kalau kita udah seperti ini biasanya kan kita jepit nih kayak di salon-salon gitu deh. Ini supaya nggak turun. Nah, nanti ini bisa dicobain di bawah nih, ini kan yang belum nih. Coba. Jadi nanti kita akan cobain yang di sini sama yang di situ lagi.
jepitnya. Jadi jepitnya kan dapat dua. Ya bebas lah diatur mau pakainya kapan. Nah ini kan ada kanan kiri. Ini kita coba lihat ya. Saya tekan seperti ini. Tuh dia akan muter otomatis. Sebelahnya juga. Nah. Oke sekarang kita langsung coba aja ya. Mudah-mudahan dia sudah panas. Jadi ini kita masukin, kita ngusahain dia masuknya ke semua sisi. Nah kayak gini nih, jadi udah masuk semua. Kemudian kita akan putar. Ah, oh, novel. Tapi udah panas banget. Oke, coba lagi ya. Tapi gini aja dia udah langsung berpola nih. Feel-nya itu kalau kita udah keluar dari geriginya gitu, jadi kayak berasa kurang kenceng. Apa dari bawah ya? Saya coba dari bawah deh. Coba dari bawah, saya turunin dulu. Oh oke, harus dari bawah kayaknya deh. Yang lebih gampang mungkin bagi pemula seperti saya. Oke, kalau udah saya diamin bentar. Ini panasnya langsung panas, cepet banget. Lepasin deh. Ah, lumayan lah. Lumayan, dia ini bentuk keritingnya itu bukan keriting yang apa namanya? Bukan keriting yang curly banget. Oke. Kita diamin dulu ya. Sekarang itu catokan itu udah banyak banget pilihannya, harganya beragam, semakin tahun semakin banyak fitur dan fungsinya, harga juga udah makin turun. Ini cuma 100 ribuan sekarang. Ah tuh udah jadi ya. Wah langsung berasap. Sekarang kalau kita coba yang ini deh, ini sebelah sini kan masih panjang ya, dan di bawah doang. Sekarang saya cobain. Kalau dia pakai ini, saya dari paling bawah, ini. Belum berbentuk ya? Kekurangannya, jadi biasanya kan kalau catokan sudah panas, kita suka matiin dulu ya, dan dia masih bisa fungsi. Cuman karena ini otomatis, kalau kita matiin ya tombol otomatisnya nggak bisa dipakai. Ya nggak copot. Tuh ini sepertinya kurang patut ditiru. Saya kurang ahli makanya begini ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Tadi harus seperti ini ya? Diputar-putar terus. Ah, udah jadi. Tapi ya di bawahnya ini udah makin oke. Tapi panas, sudah berasap. Cuman di atasnya kurang begitu berbentuk ya. Coba yang atasnya aja. Putar balik yang atas. Oke guys, nih jadi dia berbentuk apa namanya, keritingnya itu gini ya, gelombang gede gitu deh. Oke, jadi dia bentuknya yang gelombang gede gitu. Oke lah, inilah hasil nyobain dari catokan otomatis. Mungkin bagi kalian yang udah terbiasa pakai seperti ini pasti kan gampang banget. Set, tinggal dimasukin, putar kanan, putar kiri, kemudian copot. Hasilnya dia ini membentuk pola yang agak gede. Ini maaf ya, saya nggak selesaiin.
karena saya mau melanjutkan aktivitas lain. Tapi kalau di depan ya masih oke lah ya, udah bisa berbentuk pola lah, sudah oke lah kalau mau buat pergi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantuan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.